الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Walau ista'ara lil bina'i awil girasi, dan jikalau seseorang meminjam tanah untuk bangunan, ya, untuk membangun dia, awil girasi atau untuk menanam, dia pinjam tanah untuk nanam, lam yajuz lahu, maka enggak boleh baginya, bagi orang yang minjam, zalika oleh demikian itu, demikian itu bangun atau nanam, illa marratan wahidatan, kecuali hanya sekali aja. Ya, dia pinjam tanah untuk membangun bangunan atau untuk nanam pohon, sekali aja. Minjamnya sekali aja. Ya, boleh jadi yang kedua kali enggak benar ya. Mungkin kita akan bertanya, kenapa enggak boleh yang kedua kali? Ya, boleh jadi enggak benar, entah takutnya. Falau qala ama banahu aw ghrasahu, maka jikalau dia mencabut akan sesuatu yang dia telah bangun, ya, akan dia akan sesuatu yang dia bangun, aw ghrasahu atau ya, dia tanam, akan dia yang dia tanam, dia cabut bangunan itu atau tanaman itu, lam yajuz lahu i'adatun, enggak boleh baginya mengulangnya, enggak boleh yang kedua kalinya, illa bi izin jadidin, kecuali dengan izin yang baru. Dia minjam tadi, minjam tanah untuk bangun, untuk menanam. Lagi ngapa nanti cabut? Illa idza sarra'a lahu bitajdidi maratan ukhra. Kecuali apabila menjelaskan ia, ya, menjelaskan ia orang yang memberi pinjam, lahu kepadanya, kepada orang yang minjam, bitajdid, dengan memperbaharui, umpama izin baru, ya, maratan ukhra, kali yang lain, izin lagi, mohon maaf Pak, tadi kemarin bangunannya saya cabut lagi habis miring gitu, mau gitu ya. Atau pohonnya salah ini gitu. Nah, boleh kalau begitu. Furu'un, ini beberapa cabang masalah. Law ikhtalafa maliku ainin wal mutasrifu fiha. Ya. Jikalau ikhtalafa, berbeda pendapat, maliku ainin, oleh pemilik ain, pemilik zat itu, berbeda pendapatnya. Pemiliknya nih, yang punya. Wal mutasrifu, dan orang yang mendaya gunakannya. Ya, atau yang memakai, ya, pemakai fiha, pada barang itu, ya. Jadi ada perbedaan pendapat pemilik sama yang pemakai. Ka'ankola al-mutasarifu, sebagaimana seperti bahwa berkata oleh orang yang memakai, yang mendayagunakan, a'artani, engkau telah pinjam kepada aku, engkau telah meminjamkan kepada aku. Kalau meminjamkan berarti kan enggak keluar duit. Gitu ya. Engkau telah meminjamkan kepadaku, umpama apaan, motor, mobil. Ya, mobil lah. Engkau telah meminjamkan kepadaku. Faqala al-malik, lalu berkata pemiliknya, umpama pemilik mobilnya, bal ajartuka bikadza, bahkan aku telah menyewakan kepada engkau dengan demikian, harganya demikian, umpama berapa sekian-sekian. Berarti kalau sewa berarti keluar duit, kalau minjam enggak, ya kan begitu. Yang makai maunya, ya enggak keluar duit, yang punya maunya keluar duit. Mana yang dibenarkan? Suddiqal mutasarrifu bi yamini, dibenarkan orang yang makai, tentu dengan sumpahnya. Jadi benerin,
Berapa? Berarti apa tadi? Dipinjemin. Tapi sumpah dulu. Hakim suruh dia sumpah. In baqiyatil ainu, jika zatnya masih ada, mobilnya masih ada. Kalau mobil udah enggak ada, ya ganti. Walaupun tadi ngomongnya minjam. Walam yam dimuddatun la'a ujratun, dan belum berlalu oleh satu masa la'a ujratun yang bernilai sewa. Berapa? Sebulan. Umpama minjam biasa sebulan, dia ngomong sebulan. Biasa kalau sewa sebulan, belum berlalu sebulan itu masih satu hari, dua hari, tiga hari gitu ya. Wa illa, jika enggak, udah berlalu umpama masa yang bernilai sewa satu bulan umpama, halafal maliku wasta'aqqa, maka si pemilik sumpah, saya sumpah Pak Hakim kalau dia sewa gitu, maka sumpah si pemilik itu wasta'aqqa, dan dia berhak akan uangnya itu, wasta'aqqa ujrohnya itu, upahnya, apa, uang sewanya. Kamalau akala, diberikan analogi, sebagaimana jikalau akala ta'ama ghairi, jikalau dia makan akan makanan orang lain, main makan-makan aja umpama nih ya. Orang boleh bawain dari mamanya lagi jenguk itu, main makan-makan aja, jangan ya. Ini bagaimana? Kamalau akala ta'ama ghairi, sebagaimana jikalau dia makan orang lain, makanan orang lain. Waqala, dan dia berkata, kunta abah tali, engkau telah bolehkan aku. Wa ankarul maliku, pemiliknya ingkar, siapa yang bolehin? Ente main makan-makan aja. Siapa yang bolehin? Ini au aksihi, boleh bacanya gitu. Au aksihi diatokan masdar mu'awal dari min an sebelumnya kemarin ya. Jadi takdirnya waka aksi zalika. Boleh juga nasab bacanya. Ya. Au aksahu. Atas atop atas makul kaul. Au qala, ya gitu. Au qala kullun min huma aksa mamarra. Kalau aksu enggak ada ya. Jadi boleh aksi au aksa. Ya, boleh aja kita baca macam-macam dalam baca kitab, yang penting ada jalan. Kalau nggak ada jalan, nggak bisa. Kayak kita ada nggak ada jalan, mau nabrak tembok, nggak bisa. Mau jalan sini boleh, ada jalan. Jalan sini nggak boleh. Hoksono nggak ada jalan, tembok. Jadi boleh ada jalan, boleh kita lewat sini, yang penting ada jalan. Nggak boleh kita boleh-bolehin aja, nggak bisa. Ibarat kita jalan ada tembok. Bi an qala au aksi atau sebaliknya, au aksa atau sebaliknya, bi an qala mutasarrif, dengan bahwa berkata orang yang ya memakai itu, ajartani bikaza, engkau telah ya menyewakan kepadaku dengan demikian. Wakal maliku, berkata pemiliknya, bal aartu ka, bahkan aku pinjam kepada engkau. Enggak. Wal ainu baqiyatun, zatnya itu masih kekal, umpama mobil atau apa ya. Suddiqal maliku, maka pemiliknya dibenarkan, biyamini, dengan sumpahnya. Ya, ini mah enak kalau ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab.